bilang apa? Mungkin adiknya udah wakil. Yang keras. Adiknya udah wakil. Adiknya udah lahir. Terus? Namanya La Lembah Mana. Raut wajah Presiden Jokowi terlihat sumringah ketika meninggalkan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo. Pasalnya, anak kedua dari pasangan Gibran Rakabumi Raka dan Selvi Ananda telah lahir pada Jumat 15 November 2019 pukul 15.46. Cucu ketiga Presiden Jokowi itu berjenis kelamin perempuan. Adik dari Jan Etes, Sri Narendra itu lahir pukul 15.46 melalui operasi sesar dengan berat 2,92 kilo dan panjang 46,5 cm. Gibran mengungkapkan bahwa Selvi Ananda dan bayinya dalam kondisi sehat dan mirip dengan Jan Etes. Gibran akhirnya menyampaikan nama adik Jan Etes ialah La Lembah Mana, di mana kata La Lembah Mana itu sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya rendah hati. Gibran mengungkap bahwa sebenarnya dirinya ingin Selvi dan Lembah Mana bisa secepatnya pulang, namun karena kondisinya Selvi baru bisa pulang sekitar 3-4 hari ke depan. Lah Lembah Mana adalah cucu ketiga Presiden Joko Widodo setelah Jan Etes dan Sedah Mira. Selamat untuk Joko Widodo dan keluarga. Selamat untuk Gibran dan Selvi atas kedatangan anggota keluarga baru, La Lembah Mana.